Hey ho pop gengs. Dengan luas bumi yang lebih dari 500 juta kilometer, terdapat berbagai misteri yang membuat orang terus bertanya-tanya dan menghidupkan rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, rasa ingin tahu yang besar inilah seringkali berujung pada sebuah teori konspirasi yang kebenarannya masih simpang siur. Namun gak semua misteri berakhir dengan teori konspirasi ya, karena ada beberapa yang sudah terungkap seperti yang ada di video berikut ini, misteri dunia yang diungkap secara ilmiah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Untuk kamu penggemar SpongeBob, pasti gak asing dengan episode Pizza Krusty Krab di mana SpongeBob dan Squidward mengantarkan pizza dengan kendaraan gak biasa yaitu batu berjalan. Nah, siapa sangka fenomena batu berjalan ini beneran ada, tepatnya di Racetrack Playa. Nah, Racetrack Playa sendiri merupakan sebuah danau tandus di gurun Death Valley, California. Fenomena batu berjalan di danau ini sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan menurut Dick Norris, seorang ahli paleobiologi di University California, batu seberat 300 kg pun bisa berpindah di danau tersebut. Sekarang, fenomena aneh ini udah terjawab setelah penelitian pada Racetrack Playa dilakukan selama lebih dari 7 tahun. Dan ternyata, batu-batu ini bisa berpindah saat Death Valley masuk dalam musim dingin, di mana sepertiga dari danau akan berubah menjadi es. Nah, saat cuaca udah mulai hangat, es tipis ini akan mencair dan mulai masuk pada daratan kering. Hingga es tipis ini yang kemudian mendorong batu-batu di gurun ini sedikit demi sedikit. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya es tipis yang mengambang dekat bekas batu yang bergerak. Misteri lain yang terkenal juga datang dari negeri Shahrul Khan, India, tepatnya di Danau Rukun. Bagaimana tidak? Danau di kawasan Himalaya ini penuh dengan tulang belulang manusia yang bisa dilihat di seluruh kawasan danau. Penemuan tulang yang pertama dilakukan oleh penjaga hutan asal Inggris di tahun 1942. Nah, asumsi pertama yang muncul nih, tulang belulang di Danau Rukun merupakan tulang dari tentara Jepang yang ingin masuk di India pada Perang Dunia Kedua. Namun, tidak satupun bukti yang bisa menguatkan asumsi tersebut. Selama puluhan tahun berbagai teori konspirasi mengitari tempat seram ini. Hingga akhirnya, di tahun 2004, para peneliti menemukan titik terang. Lewat tes DNA dari 30 kerangka di sana, para peneliti akhirnya menemukan bahwa mayat Danau Rukun ini berasal dari tahun 850 Masehi. Dan faktanya, kerangka tersebut ternyata milik orang asli India. Gak ada satupun kerangka orang Jepang. Nah, penyebab utama kematian para korban akibat pukulan benda tumpul di belakang kepala seperti batu. Hal ini diduga terjadi saat badai parah yang menghantam Himalaya dan menerbangkan bebatuan kecil di sekitar danau. Misteri selanjutnya datang dari negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2015 kemarin, publik dikejutkan dengan sebuah rekaman yang memperlihatkan adanya kota di atas awan. Nah, pada masa itu banyak yang menuding kalau Cina sedang mengembangkan teknologi baru untuk tinggal di atas awan atau sebagai bukti adanya dunia paralel. Tentu aja nggak satupun dari asumsi ini benar, karena menurut para ilmuwan, rekaman tersebut nggak lebih dari fata morgana atau ilusi optik. Menurut para ahli ini, suhu dan tekanan ekstrim yang terjadi di Cina pada saat itu mampu membelokkan sinar matahari yang jatuh ke permukaan bumi. Alhasil, belokan cahaya tersebut membiaskan bentuk daratan pada benda-benda langit seperti awan. Dan seperti yang kita lihat, gedung-gedung tinggi pada awan. Selain fenomena alam, misteri juga sering berasal dari cara konstruksi masa lalu yang cukup rumit untuk dimengerti. Ambil contoh nih, patung Moai yang ada di Pulau Paskah, Chili. Menurut catatan sejarah, Moai pertama kali terlihat oleh pelaut Polinesia sekitar 900 tahun yang lalu. Mulai hari itu, setiap manusia bertanya, bagaimana patung batu dengan berat hampir 5 ton berdiri sejajar? Apakah dipahat langsung atau mereka berjalan menggunakan kekuatan sihir? Jawabannya adalah patung ini berjalan, namun bukan karena sihir ya,
tapi karena kekuatan manusia. Patung Bowa ini berjalan dengan cara kepalanya diikat pada tiga sisi yang berbeda. Setiap kelompok menarik tali tersebut secara bergantian dan membuat Moai berjalan. Gitu. Sejak lama peradaban manusia sudah sangat tertarik dengan interaksi makhluk asing ya. Adanya istilah Yeti dan UFO merupakan bukti rasa ingin tahu besar manusia terhadap alien. Nah, salah satu kejadian yang mendorong rasa ingin tahu ini adalah UFO Roswell. Pada tahun 1947, publik Amerika dikejutkan dengan penemuan benda asing yang dianggap UFO pada sebuah peternakan di Roswell. Hal ini pun makin menjadi besar saat pemerintah Amerika enggan angkat bicara tentang penemuan tersebut. Nah, setelah 66 tahun berlalu, fakta menarik kemudian terungkap. Ternyata UFO Roswell ini merupakan sebuah proyek balon udara rahasia militer Amerika saat Perang Dingin terjadi. Kegunaan balon udara tersebut adalah untuk mendeteksi gelombang suara yang dihasilkan uji coba bom atom Soviet. Nah, karena hal ini bersifat rahasia, makanya nggak satupun pemerintah angkat bicara pada tahun 1947. Jadi, nggak ada hubungan sama sekali antara UFO Roswell dan keberadaan alien yang terus menjadi misteri. Nah, dari semua misteri yang kita bahas tadi, sebenarnya masih banyak misteri lain yang bisa kita bahas. Nanti kita sambung di video lain ya. Nah, menurut kamu, misteri dunia apa lagi yang harus dijelaskan secara ilmiah? Silahkan berkomentar di bawah sana. Terus, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gangs. Thank you for watching and bye.